Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono melakukan mutasi sebanyak 4 komandan Korem. Pergantian itu dilakukan dalam rangka kebutuhan organisasi dan pembinaan karir, serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas TNI ke depan. Adapun 4 pejabat Danrem yang dimutasi, termasuk dalam bagian promosi jabatan, sebanyak 156 perwira tinggi di lingkungan TNI, tertanggal 2 Oktober 2023, tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia sebagai berikut. Pertama, Danrem 141 TP. Komandan Korem Todopuli dijabat oleh Brigjen TNI Budi Soeharto. Namun kini Brigjen Budi Soeharto dimutasi menjabat Pasalit tingkat 2, Kasat Binkomsos. Diketahui Budi Soeharto kelahiran Magelang, Jawa Tengah 8 Mei 1967, merupakan seorang perwira tinggi TNI AD lulusan Akademi Militer 1991 dari kecabangan Artileri Medan. Saat ini posisinya digantikan oleh Brigjen TNI Sugeng Hartono. Sebelumnya Sugeng Hartono menjabat sebagai Pasalit tingkat 2 Kasat Binkomsos hingga ditunjuk menjabat sebagai Danrem 141 Todopuli, Bone, Sulawesi Selatan. Satuan teritorial ini di bawah Kodam 14 Hasanuddin. Kemudian Danrem 181 PFT, Komandan Korem Raja Piratama dijabat oleh Brigjen TNI Juniras Lumbantoruan. Namun kini Brigjen Lumbantoruan dimutasi menjabat Kaposali Pangdam 18 Kasuari. Diketahui Juniras Lumbantoruan lahir 3 Juni 1970, merupakan seorang perwira tinggi TNI AD lulusan Akademi Militer 1992 dari kecabangan Infanteri. Saat ini posisinya digantikan oleh Kolonel Infanteri Toto Sutriono. Sebelumnya Toto Sutriono menjabat sebagai Pamen Denmabesat, hingga dipercaya mengemban amanah sebagai Danrem 181 Praja Piratama Sorong Papua Barat Daya. Satuan teritorial ini di bawah Kodam 18 Kasuari. Selanjutnya, Danrem 084 BJ, Komandan Korem Baskara Jaya dijabat oleh Brigjen TNI Teri Trisna Purnama. Namun kini Brigjen Teri Trisna Purnama dimutasi menjadi Waster Kasat Binren dan Puanter. Diketahui Teri Trisna Purnama kelahiran Bandung, Jawa Barat 19 Oktober 1967. Merupakan seorang perwira tinggi TNI AD lulusan Akademi Militer 1990 dari kecabangan Infanteri Raider. Saat ini posisinya digantikan oleh Brigjen TNI Yusman Madayun. Sebelumnya Yusman Madayun menjabat sebagai Waaslat Kasat Binrenlat, hingga kini ditunjuk menjabat sebagai Danrem 084 Baskara Jaya, Surabaya, Jawa Timur. Satuan teritorial ini di bawah Kodam 5 Brawijaya. Terakhir, Danrem 092 Maharaja Lila. Komandan Korem Maharaja Lila dijabat oleh Brigjen TNI Ari Estepanus. Namun kini Brigjen Ari Estepanus dimutasi menjadi Irdam 18 Kasuari. Diketahui Ari Estepanus kelahiran 12 April 1974, merupakan seorang perwira tinggi TNI AD lulusan Akademi Militer 1996 dari kecabangan Artileri Medan. Saat ini posisinya digantikan oleh Kolonel Infanteri Adik Chandra Kurniawan. Sebelumnya, Adik Chandra Kurniawan menjabat sebagai Paban 9 Bin Sahrul Sepersat, hingga kini ditunjuk menjabat sebagai Danrem 092 Maharaja Lila di Tanjung Selor, Bulungan, Kalimantan Utara. Satuan teritorial ini di bawah Kodam 6 Mula Warman. Demikian sebanyak 4 jabatan Danrem yang terkena mutasi dalam pergantian serah terima jabatan tersebut. Ikuti terus perkembangan informasi selanjutnya. Tetap semangat dan selalu bersyukur, serta jangan lupa untuk bahagia.